kecai tofu. Tumis 3 siung bawang putih cincang halus dan setengah buah bawang bombay potong-potong sampai harum dan matang. Tambahkan 200 gram paha ayam filet potong kotak, aduk sampai berubah warna. Masukkan 150 gram jamur kaling potong, 2 buah tofu rasa udang yang sudah digoreng, aduk rata. Tambahkan 2 buah wortel potong dan 1 buah brokoli potong per kuntung, aduk sampai setengah layu. Masukkan 100 gram cai sim, aduk sampai setengah layu. Bubuhi dengan 2 sendok teh kecap Inggris, 2 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata, tuang 200 ml air, biarkan sampai mendidih. Masukkan 2 sendok teh larutan maizena, tambahkan 1 batang daun bawang iris dan 1 sendok teh minyak wijen. Aduk rata, angkat.